نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الحمد لله الحمد لله بفضل الله ورحمته وإحسانه kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat rahmat dan ihsannya di sore ini kembali kita berkumpul di rumahnya bermajlis dalam majlis ilmu yang kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, taman-taman orang saleh, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih di bab as-sabr, bab tentang sabar. Nah, kita masuk hadis yang ke-17 dalam bab sabar. Wa an Abi Abdullah Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Khabbab ibn al-Arad, ya kunyah beliau Abu Abdullah, dan memang ya setelah itu para sahabat banyak yang memberi nama untuk anak-anak mereka dengan Abdullah, ya setelah mereka mengenal Islam, setelah mereka mengenal Tauhid. Dan pula ada anjuran dari Nabi SAW untuk memberi nama anak dengan Abdullah dan Abdurrahman, nama yang paling dicintai oleh Allah, Abdullah dan Abdurrahman. Banyak sahabat yang mempunyai kunyah Abdullah dan Abdurrahman, mempunyai, mereka berikan nama untuk anak-anak mereka Abdullah dan Abdurrahman. Dari sahabat Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu qala شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. Kami melaporkan, mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka dapatkan dari gangguan ketika mereka masuk Islam, mengucapkan syahadat. Yang pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tiduran di bayang-bayang Ka'bah. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di Masjidil Haram. Beliau sedang berteduh tentunya di bayang-bayang Ka'bah. Datang Khabbab ibn Arad dan mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka dapatkan dari gangguan. Kalau Khabbab ibn Arad ini mengerikan ya. Ujian yang menimpa beliau ketika beliau masuk Islam, yaitu dipanggang, ya dibuat bara panas, kayu bakar. Kemudian Khabbab ditidurkan di bara api tersebut. Ditidurkan di bara api itu.
sampai yang memadamkan bara api tersebut adalah lemak-lemak punggung Khabbab ibn Arq. Kenapa? Apa kesalahan Khabbab? Karena mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu mereka. Karena mereka masuk Islam, mereka dibunuh Sumayyah, ibu dari Ammar, kemudian Yasir, ayah dari Ammar. Bagaimana Bilal disiksa, Ammar sendiri dipukuli, disiksa sampai tidak tahan lagi mereka untuk tidak tahan lagi Ammar untuk menerima siksaan, akhirnya mengucapkan juga lah celaan kepada Nabi, celaan kepada Rasul. Ya. Orang-orang yang beradanya, orang-orang yang mempunyai harta pun tidak juga luput dari gangguan-gangguan mereka. Ya. Sampai Uthman bin Affan sampai digulung di dalam tikar, gulung di dalam tikar. Ya, kemudian dibakar ujung tikar tersebut. Dulu seperti itu mereka masuk Islam. Ya. Kira-kira kalau kita di posisi mereka, akankah kita mengucapkan dua kalimat syahadat? Ya, atau kita mencari aman? Ya. Kalau kita di zaman atau di Mekah di saat awal-awal dakwah Nabi SAW, akankah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Langsung dipisahkan itu. Istrinya lagi diambil oleh kepala oleh sukunya, anaknya sampai dipisahkan. Ya. Ketika mau hijrah, coba Ummu Salamah tidak dilarang hijrah bersama suaminya. Tangan anak dari Abu Salamah, yaitu Salamah, lepas malah. Ditarik-tarik ini oleh dua keluarga, keluarga suami sama keluarga istri, memperebutkan anak ini sampai lepas tangannya. Baik. Seperti itu mereka para sahabat, dan Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah hanya bisa mengatakan isbir ya ala Yasir fa innal jannata mau'idukum. Sabar wahai keluarga Yasir, surga menanti kalian. Ya. Dan seperti ini para sahabat, bagaimana dengan para nabi dulu? Lebih dahsyat lagi. Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh dengan gergaji, digergaji. Ya, Nabi Zakaria ini beliau tukang mebel ya. Nabi Zakaria ini tukang mebel, tukang kayu. Nah, dengan gergaji beliau itulah dipotong Nabi Zakaria, Nabi Yahya dipenggal kepala beliau. Nah, karena apa? Karena mendakwahkan la ilaha illallah. Karena kalimat yang sangat dahsyat. Jangan dikira kalimat tersebut enteng. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang untuk itu Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Untuk kalimat la ilaha illallah, Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Untuk kalimat la ilaha illallah, Allah turunkan kitab-kitabnya. Untuk kalimat la ilaha illallah, Allah utus para rasul dan nabinya. Ya. Untuk kalimat la ilaha illallah, kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk kalimat la ilaha illallah kita diciptakan oleh Allah. Nah, tetapi dan bagaimana ya perjuangan mereka para sahabat untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di bumi ini, perjuangan Rasulullah, para ulama-ulama dulu, yang kemudian kaum muslimin yang datang kemudian, mereka terlahir dalam keadaan Islam sudah turun-temurun ratusan tahun, kakek moyang mereka beragama Islam,
seakan-akan Islam itu sudah tidak ada harganya lagi bagi sebagian kaum muslimin, bukan sesuatu yang sangat berharga. Islam itu bukan karunia yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada dia, padahal semua akan ditebus untuk Islam. Dia enggak akan taat kepada orang tuanya siapapun, ya. Dia akan tebus Islam dengan apapun, seperti itu para sahabat. Mereka tinggalkan orang tua mereka, mereka tinggalkan kampung halaman mereka, mereka tinggalkan rumah-rumah mereka di Mekah. Oh, dulu di Mekah itu, dari dulu itu memang kota yang harga tanahnya mahal. Sampai sekarang aja luar biasa tuh tanah di Mekah itu. Mereka tinggalkan dari dulu. Mereka tinggalkan rumah mereka. Bahkan di saat perang Uhud, bagaimana seorang anak berperang dengan ayahnya, seorang adik berperang dengan abangnya, keponakan berperang dengan pamannya. Masa sampai perang kalau bukan hal yang sangat besar kalimat la ilaha illallah tersebut? Itulah yang disampaikan kepada Abu Talib. Wahai Abu Talib, keponakanmu ini sudah terlalu lancang. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Dia ini mencela budaya nenek moyang kamu. Dia ini mencela Tuhan-Tuhan kami. Dia mencela adat istiadat. Bahkan dia mencela bapak-bapak kami. Ya, kok bisa? Dan dia pula membuat perpecahan di antara keluarga, membuat perpecahan di antara kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dituduh seperti itu. Ya. Ya gimana? Apa maksudnya membuat perpecahan? Ya, seorang anak dia tidak mau lagi dibawa oleh orang tuanya menyembah kuburan. Mana mau seorang muslim, sekalipun yang mengajaknya adalah orang tuanya, mana mau untuk menyembah kuburan, melakukan perayaan-perayaan terhadap sesembahan berhala-berhala seperti itu? Tidak mau. Dan itu dianggap apa? Memecah belah. Ya. Dan memang Islam seperti itu, memisahkan mana syirik, mana tauhid, mana Islam, mana kufur. Kalau itu dikatakan Islam memecah belah, betul, betul, betul. Islam betul-betul memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Islam betul-betul memisahkan mana syirik, mana tauhid, mana Islam, mana kufur. Ya. Dan karena sebab itulah memang Nabi Muhammad mau dibunuh, mau dipenjara seumur hidup, mau diusir karena dakwah itu. Nah, dan ya, semakin seseorang dia berusaha untuk menegakkan agamanya dimanapun, entah di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah masyarakatnya, mesti akan terus mendapatkan gangguan. Mesti, ini sudah sunnatullah. Ya, orang yang beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar akan terus mendapatkan gangguan. Beda dengan dai-dai, ustad-ustad yang serba membolehkan. Ya, enggak akan dibenci. Ya. Apa hukum musik? Boleh. Apa hukum berdoa ke kuburan? Enggak apa-apa, itu adat istiadat. Apa hukum apa hukum menyentuh wanita yang bukan mahram? Enggak apa-apa. Fatwa-fatwa seperti itu. Narkoba sedikit aja, jangan sampai mabok. Ya. Semua boleh. Yang seperti itu yang disukai orang.
Gak akan dia diusir, gak akan dia dibenci oleh orang. Kalaupun menyampaikan tentang agama, menyampaikan tentang apa ya? Tentang mengajak pada kebaikan, hanya mengajak pada kebaikan, tidak pernah mencegah dari apa? Kemungkaran. Kalau orang hanya diajak kebaikan, dia enggak terlalu tersinggung. Ayo sholat, puasa, untuk silaturahim, untuk jujur, berbakti pada orang tua, enggak akan membenci ya orang tersebut, orang yang diajak itu enggak akan membenci yang mengajak mereka. Tapi kalau seandainya disampaikan kepada mereka, jangan riba, riba itu seperti ini, seperti ini, jangan bersentuhan, jangan bersalaman dengan lawan jenis, tidak boleh bagi wanita untuk memakai pakaian yang membentuk tubuh atau yang transparan. Oh, udah mulai itu. Wah, ini ustadznya serba gak boleh ini. Gak suka, dibenci ya, sudah sunnatullah. Nah, dan dituduh yang macam-macam, dituduh sebagai apa, radikal, ekstremis, padahal hanya menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu ditutup-tutupi selama puluhan tahun oleh dai-dai tersebut. Ya. Selama puluhan tahun kaum muslimin tidak tahu apa hukum riba, apa hukum musik, apa hukum judi, khomer, perincian-perinciannya. Nah, dan akan terus seperti itu, akan terus seperti itu. Yang namanya dakwah amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar akan terus ada yang membenci. Ya, jadi jangan mengira kalau seseorang menyampaikan kebenaran itu mau pada ikut. Ketika seseorang dia mencegah orang dari kemungkaran, mereka akan langsung menahan diri mereka, atau mereka akan langsung meninggalkan kemungkaran tersebut. Jangan kira seperti itu. Ya, jadi ada juga pertanyaan ikhwah masuk. Gimana saya udah menyampaikan kepada keluarga, kepada teman, tapi gak ada yang mau ikut mereka. Memang seperti itu. Jadi maunya gampang aja. Ya, mau simsalabim apa istilahnya, apa yang disampaikan mereka langsung ikut, apa yang dilarang mereka akan meninggalkan, enggak. Dan tugas kita hanya seperti itu, terus kita mengingatkan, terus kita beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Untuk urusan hidayah, mereka mau menerima atau tidak, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita lagi. Ya. Para nabi semuanya seperti itu. 950 tahun dakwahnya siapa? Nabi siapa yang dakwahnya 950 tahun? Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. 950 tahun berdakwah. Dan yang ikut Nabi Nuh, coba subhanallah, riwayat enggak sampai 20 orang, hanya belasan orang. Siang aja Nabi Nuh berdakwah. Lailan wa nahara, siang malam Nabi Nuh berdakwah. Ketika berdakwah, apakah mereka yang didakwahi ini diam-diam aja dengar dan enggak mau ikut? Bukan. Dicela Nabi Nuh, dicaci, dicela. Kemudian ketika Nabi Nuh berbicara, tangan mereka menutup apa, jari mereka menutup lubang telinga sambil mereka mencela-cela Nabi Nuh. Seperti itu. Ya. Yarhamukallah. Nah, seperti itulah dakwah Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Karena itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian dari sebagian orang-orang munafik, Nabi Musa alaihi salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Rahimallahu Musa
Laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa. Dia telah diuji oleh kaumnya. Siapa kaum Nabi Musa, Pak? Bani Israel. Dia telah diuji oleh kaumnya, Bani Israel, lebih daripada apa yang aku rasakan sekarang ini. Dan dia bersabar. Ya, sampai dituduh Nabi Musa, coba subhanallah, Pak ya. Sampai dituduh Nabi Musa itu kemaluannya berpenyakit. Sampai kayak gitu, sampai ke arah situ dituduh. Kenapa? Karena enggak mau mandi bareng. Dulu mereka mandi di sungai bareng-bareng, ya laki-laki lah, laki-laki. Nabi Musa enggak mau. Nabi Musa enggak mau. Memang sudah disampaikan juga enggak mau. Akhirnya mereka membuat gosip, membuat tuduhan, oh, dia enggak mau mandi sama kita karena memang berpenyakit itu. Ya, adar namanya. Penyakitnya adar. Bengkak pada kemaluannya. Kemudian suatu hari Allah ingin membuka atau ingin menyingkap kedustaan orang-orang Bani Israel tersebut. Nabi Musa alaihi salatu wasalam, beliau ketika mandi sendiri di sungai, Nabi Musa meletakkan baju beliau di batu. Ada batu. Kemudian setelah selesai mandi, Nabi Musa mau mengambil baju tersebut. Mau mengambil baju, batu yang di atasnya ada baju Nabi Musa lari. Mungkin kita mah enggak ini ya. Enggak apa namanya, enggak terpikir bagaimana kok batu bisa lari gitu kan. Hadisnya seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Sami'na wa ta'na. Seperti inilah seorang mukmin. Seorang mukmin itu kalau datang hadis, oh masa ada batu lari, masa ada batu bisa jalan, ya. Nah, masa Nabi Muhammad bisa Isra Mi'raj perjalanan, enggak masuk akal ini. Enggak masuk perasaan, enggak masuk adat istiadat. Nah, lari batu tersebut dikejar oleh Nabi Musa, "Saubi hajar, saubi hajar." Batuku wahai bajuku wahai batu. Bajuku, bajuku. Ya, Nabi Musa sambil membawa tongkatnya mengejar. Ini Nabi Musa enggak pakai pakaian sedikit pun ini. Mengejar batu yang di atas yang membawa baju Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Sampai batu ini berdiri atau diam di tempat di sana ada Bani Israel. Ya mau enggak mau Bani Israel melihat Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ya. Akhirnya mereka sendiri berkata sama mereka, "Oh, enggak bohong kalian itu bilang Nabi Musa berpenyakit." Enggak. Nabi Musa enggak senang hati terhadap apa? Batu tersebut. Setelah dipakai bajunya, batu ini dipukul habis-habisan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam sampai berbekas batu karena pukulan Nabi Musa. Coba. Ya, orang dipukul, keluarga Firaun dipukul sekali, pukul mati. Ya Pak ya, memang Nabi Musa ini orangnya kuat. Ya, terlihat kalau dari poros apa namanya? Tubuhnya ini, tubuh Nabi Musa itu disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti rijalus syanu'ah. Rijal syanu'ah namanya. Azd syanu'ah. Ada nama suku di Arab, suku Azd. Hamzah, Zai, Dal, Shanu'ah. Ya, Azd Shanu'ah. Ini adalah suku yang tubuh mereka semuanya sempurna, proporsional. Ya, berbeda dengan suku yang lain. Yang Arab udah bagus Pak ya, proporsional tubuh mereka. Yang paling sempurnanya dari suku Arab adalah Azd Shanu'ah. Dan Nabi Musa alaihi salatu wasalam seakan-akan beliau itu dari suku Syanu'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasalam beliau Mi'raj, pulang Mi'raj Rasulullah menceritakan kalau Nabi
Isa itu seperti ini, kulitnya putih sampai kemerahan, rambut beliau itu apa namanya, rambut beliau itu lurus betul, ya. Kemudian seakan-akan beliau baru keluar dari kamar mandi, muka maksudnya apa namanya, merah-merah seperti itu wajahnya. Nah, kemudian Nabi Sulaiman seperti ini, Nabi Daud seperti ini, ada di riwayat di surat Al-A'raf tafsir Ibnu Katsir, Pak. Ya, di tafsir Ibnu Katsir disebutkan di sana riwayat wajah-wajah para nabi. Ya, sedangkan yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah kawan kalian ini. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cucu Nabi Ibrahim yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, sampai seperti itunya tuduhan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Sudahlah, Bani Israel diselamatkan dari perbudakan oleh Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, baru selamat sudah dituduh. Ini kita kelaparan sekarang di sini, kita susah makan, susah minum, ini gara-gara kamu wahai Musa. Dipersalahkan terus Nabi Musa sampai diturunkan manna wasalwa, diturunkan man wasalwa, ya. Sebelumnya, Pak, sebelum manna wasalwa ini, makanan itu enggak pernah basi. Makanan itu enggak pernah basi. Kata Rasulullah, kata Nabi Musa alaihi salatu wasalam, kalian makan. Manna wasalwa, ada burung, buah-buahan, ada masakan-masakan enak ini dari langit turun. Dari langit turun. Ya. Kata Nabi Musa, kalian makan. Tapi ingat, jangan kalian bawa pulang. Jangan kalian bawa pulang, nanti rusak. Ya. Karena pengkhianatan Bani Israel, sejak itulah makanan basi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan makanan mulai basi? Sejak Bani Israel mengambil manna wasalwa pulang ke rumah. Ya. Sebelumnya makanan tidak pernah basi. Tuh. Nah, banyak sekali ujian-ujian yang menimpa Nabi Musa sampai Nabi Musa tidak sempat beliau sholat di masjid yang beliau sangat rindukan. Masjid apa itu? Masjidil Aqsa. Beliau sangat berharap untuk bisa sujud di Masjidil Aqsa, untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Tapi karena kengeyelan, keras kepalanya Bani Israel diajak jihad gak mau, akhirnya tersesat selama 40 tahun. Tersesat selama 40 tahun, gimana perasaan, Pak, ya? Nabi Harun meninggal ketika tersesat. Tersesat aja kita 1 jam, 2 jam, apalagi sehari. Gimana rasanya? Ya. Ini 40 tahun. Subhanallah. 40 tahun tersesat. Yatihuna fil ardi 40 sana. Mereka tersesat di bumi selama 40 tahun. Kemudian ya, meninggallah, sudah tiba ajal Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Dan beliau minta untuk diwafatkan sejauh orang melempar dari tanah berkah yang ada di Masjidil Aqsa itu. Kata Rasulullah SAW, andaikan kita ada di sana, aku akan tunjukkan kepada kalian kuburan Nabi Musa di pinggir jalan, digundukan tanah merah. Ya, nah Rasulullah SAW, begitu juga beliau ketika apa sih sekarang? Nah, ini pertanyaannya, Pak. Enggak, hadiahnya enggak ada. Ada. Ada hadiahnya, Pak. Nah, ini ada hadiahnya. Apa? Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallah. Ada 40 inti materi tauhid. Masya Allah. Bagus itu. Nah. 40 inti materi tauhid. Ya, bagus, luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, sebutkan dua yang paling berat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama mengemban risalah. Selama 23 tahun Rasulullah berdakwah, yang paling berat beliau rasakan itu dua. Apa saja dua hal itu? Sudah saya sampaikan dulu nih. Ya, silakan.
Selama Rasulullah berdakwah 23 tahun, yang paling berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dua hal. Ya silakan, kayaknya pada nggak mau ini bukunya. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu dulu. Silakan ibu-ibu, ada yang mau jawab? Apa dua hal yang paling berat yang Rasulullah rasakan selama berdakwah, selama mengemban dakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan Islam? Oh ya, kayaknya Farid mau jawab. Oh ya, ibu-ibu yang mau jawab? Oh enggak ada, kira-kira nyalain mohon yang jawab. Ya, silakan Farid. Farid mau jawab kayaknya. Oh, silakan Kang Lukman. Masya Allah, setengah, nggak bisa disobek ini. Harus satu lagi. Nggak tahu satu lagi berarti kan batal ya. Iya, nggak mungkin lah disobek. Ya, betul. Yang pertama adalah ketika beliau berdakwah ke Taif. Ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, Rasulullah ingin coba, ingin mereka selamat. Rasulullah ingin manusia itu selamat dari neraka. Rasulullah ingin semuanya masuk surga. Berjalan kakinya berapa lama? Ini kalau garis lurus nih Pak ya. Sekarang ini jalan-jalan bagus dibikin dari Mekah ke Taif itu 80 km. Jalan bagus. Kalau dulu kira-kira ada enggak jalan kayak gitu? Enggak ada kan? Berputar-putar. Ada gunung, enggak mungkin didaki, muter batu terjal seperti itu, daki Taif tinggi. Kalau kita mah kayak ke kayak di mana nih? Puncak. Dingin. Ya, kota yang dingin. Dingin banget. Apalagi ini musim panas aja. Ya, musim panas aja di Mekah, di Madinah, di sana dingin. Di Taif. Nah, gimana kira-kira kalau musim dinginnya? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sana tuh berjalan kaki, enggak pakai unta, enggak pakai kuda, enggak ada memang. Ya. Mau menyelamatkan mereka. Tapi yang Rasulullah dapatkan adalah celaan, cacian. Yang nyuruh, yang mencelanya siapa? Anak-anak kecil. Anak-anak kecil dan para budak. Disuruh oleh bapak-bapak mereka itu, usir orang itu. Cela, lempari batu. Lempari batu dan cela dia. Akhirnya berdarah-darah kaki Nabi, sudah halang-halangi oleh satu sahabat, Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah. Menghalang-halangi batu yang dilemparkan kepada Nabi, tapi kena juga Rasulullah SAW berdarah kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, aku memperingatkan kalian dari azab, dari dahsyatnya neraka. Tetapi kalian itu seperti permisalan dakwah Nabi itu, kata Rasulullah, seperti serangga. Ada kayu, ada api unggun, ada api unggun, api berkobar. Biasanya kan serangga pada datang, Pak ya. Kalau di hutan kan serangga pada datang, mereka kan mencari cahaya. Nah, aku ingin berusaha untuk menyelamatkan kalian. Aku berusaha untuk menyelamatkan kalian, serangga-serangga tadi ini. Tapi ada saja yang tidak terambil oleh Nabi, ada yang enggak mau dia dipegang. Kan dia juga menghindar dari pegangan orang. Dia berusaha untuk lari dan tetap masuk ke dalam api tersebut, mati. Nah, seperti itu dakwah Nabi SAW. Ini hadisnya di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Ya. Nah, sampai enggak tahu lagi, ya sedih sekali Rasulullah SAW tidak tahu lagi kaki beliau kemana melangkah. Duduk di satu batu, datang malaikat Jibril dan malaikat gunung. Ya Muhammad, ini malaikat gunung, ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Muhammad, andaikan kau mau, dua gunung ini, Akhsyabain, aku akan timpakan kepada mereka. Jadi ada malaikat yang Allah wakilkan untuk gunung. Ya bagaimana gunung biar meletus,
ya gunung biar bergeser, ya itu ada malaikat, ada tugasnya malaikat gunung. Nah, kalau engkau mau sekarang aku akan timpakan ke orang-orang Taif ini semuanya. Tidak tersisa lagi satu pun di antara mereka yang hidup. Kata Rasulullah, jangan. Justru aku berharap jangan sampai ada yang terlahir dari tulang punggung mereka seorang pun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang musyrik, kata Rasulullah. Nah, itu satu lagi apa? Dan ternyata ya, ketika Rasulullah meninggal, ada dari kalangan orang-orang Arab yang murtad. Ya, oh ternyata Nabi pun bisa mati. Wah, ngapain lagi kita ikut Nabi? Ya, ada yang murtad. Tidak ada satupun yang murtad dari orang-orang Taif. Dan mereka dikenal dengan kekuatan, kekokohan, keistiqomahan dalam Islam. Oke, siapa Pak? Silakan. Satu lagi apa? Ya, tadi Kang Lukman dah bisa jawab ke satu. Cuman tetap aja enggak jadi hadiahnya. Ya. Apa satu lagi Kang Lukman? Ayo jawab-jawab aja, enggak apa-apa nanti kalau salah. Ya. Waktu tinggal pamannya kurang tepat itu. Nah. Ya. Tinggal istrinya enggak juga. Jadi ketika meninggal Abu Thalib, 2 pekan kemudian meninggal Khadijah. Ya, meninggal Khadijah. Kemudian berapa pekan setelah itu ke Taif. Jadi tahun 10 itu dibilang tahun Rasulullah mendapatkan banyak musibah, tahun 10 kenabian. Meninggal Abu Thalib, 2 pekan, ada yang mengatakan 6 hari. Setelah itu meninggal Khadijah. Sudah Rasulullah SAW udah gak ada lagi yang bisa melindungi dakwah beliau di Mekah. Beliau berdakwah keluar Mekah. Nah, jadi Rasulullah itu mulai fokus dakwah keluar Mekah setelah tahun 10 kenabian. Bukan hijriah, tahun 10 kenabian. Jadi beliau memanfaatkan waktu-waktu haji. Ketika para jemaah haji datang dari berbagai jazirah Arab, ya, nah Rasulullah mendakwahi mereka satu persatu. Ya, siapa di antara kalian yang mau membaiatku? Kalian tahu apa makulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Diikuti sama Abu Lahab nih. Jangan kalian percaya sama keponakanku. Dia ini pendusta. Ya. Dilempari juga sama Abu Lahab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah pada tahun 10 kenabian itu adalah keluar Mekah. Nah, untuk Rasulullah, untuk dihibur oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tahun itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Ya, karena saking sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tegar sebenarnya. Ya. Untuk menghibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Rasulullah dan memi'rajkan Rasulullah, bertemu dengan para nabi, bertemu ya, berbicara langsung dengan Allah. Coba berbicara langsung dengan Allah, zat yang paling dicintai. Kalau seandainya kita cinta kepada ibu ya Pak ya, kan sekarang misalnya ada udah lama misalnya meninggal, udah lama meninggal. Kemudian kita dalam mimpi saja ketemu sama ibu, itu luar biasa senangnya. Ini dalam mimpi nih. Ketemu sama ibu udah lama, luar biasa senangnya. Ya. Sama orang yang paling kita cintai. Ya. Sempat waktu kami dulu ya, Yaman itu negaranya negara ini kayak tertinggal lah, semuanya tertinggal. Enggak ada handphone, enggak ada jaringan. Nah, pertama kali ada handphone bisa masuk. Pertama kali nelpon setelah 9 tahun sebagian teman-teman 9 tahun enggak pernah nelpon sama ibunya. Selama 9 tahun memang enggak ada fasilitas untuk itu. Yang bisa hanya tulis surat gitu. Itu pun nitip yang mau pulang ke Indonesia, nah ini tolong kirimin ya ke orang tuanya. Kayak gitu. Setelah 9 tahun enggak nelpon sama ibunya. Nelpon sekali sama ibunya gimana rasanya? Ya Pak ya, orang yang sangat dicintai. Nah, sekarang
Misalnya kita aja sangat merindukan seorang alim ulama. Masih hidup nih sekarang ini, misalnya ulama yang ada di Mekah. Atau Sudais lah, Imam Masjidil Haram. Datang ke sini tiba-tiba, gimana kira-kira apa kita ngobrol dengan beliau? Luar biasa kan? Senangnya hati kita. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berbicara dengan zat yang paling dicintai oleh seluruh nabi dan seluruh rasul. Allah Subhanahu wa taala. Ketika Mi'raj, Jibril pun mundur. Ya, mau Allah berbicara berduaan dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan syariat salat oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau dijuluki apa, Pak? Julukannya Nabi Musa apa? Kalimullah atau Kalimur Rahman, yang berbicara dengan Allah langsung. Kenapa? Padahal kan yang berbicara dengan Allah itu bukan hanya Nabi Musa. Iya betul, bukan hanya Nabi Musa, Nabi Muhammad pun berbicara langsung juga dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Nah, kenapa kok Nabi Musa saja yang dijuluki dengan Kalimur Rahman? Abah Rafi? Karena berkali-kali Nabi Musa di dunia ini berkali-kali langsung berbicara dengan Allah tanpa ada perantara Jibril. Karena itu dikatakan Kalimur Rahman. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wasalam suatu hari meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah. Ya, sudah saking rindu ngomong terus kan. Ya, Nabi Musa ingin Rabbi arini anzur ilaiki. Di surat Al-A'raf. Wahai Rabb, perlihatkan kepada diriku, ya Allah, perlihatkan dirimu sehingga aku bisa melihatmu. Gitu. Kata Allah, lantarani, engkau tidak bisa melihatku. Walakin unzur ilal jabal, tetapi lihat ke gunung itu, gunung besar itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Andaikan gunung tersebut dia masih tetap bisa kokoh bertahan, kau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu, ketika Allah mulai mau menampakkan zatnya sedikit saja, ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, langsung gunung tersebut hancur lebur dan Nabi Musa langsung tersungkur pingsan. Tidak mampu gunung sekalipun untuk menahan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau doa minta melihat Allah boleh enggak, Pak? Nah, ini ya, Abu Rafi enggak boleh jawab. Abu Rafi enggak boleh jawab. Dapat hadiah enggak ya? Soalnya gampang ini mah. Boleh enggak seseorang berdoa untuk bisa melihat Allah? Pak, Bapak siapa namanya, Pak? Pak Sufyan. Namanya mau bilang Pak Taufik, gue ingat deh sana. Ya silakan Pak Sufyan. Boleh. Iya. Kalau seandainya dilarang, Allah akan menegur Nabi Musa. Karena itu sesuatu yang mungkin, tapi untuk di dunia ini tidak mungkin. Mungkin itu nanti ketika di mana? Di akhirat, pertama di padang mahsyar, kedua di surga. Itu mungkin, kenapa? Karena manusia sudah diberi kekuatan pada fisik mereka lebih daripada fisik kekuatan mereka di dunia. Tinggi kita semua nanti sama. Berapa tingginya kita semua nanti, Pak? Setinggi ayah kita Adam, berapa? 60 hasta, 24 meteran. Ya, 24 meter. Bagaimana tidak kuat kita di sana? Allah turunkan tadunus syams, turun matahari di atas kepala manusia sejarak 1 mil. Sekarang saja berapa ratus juta kan? Kilometer katanya. Ya, berapa ratus juta kilometer sekarang matahari. Nah, sekarang didekatkan di atas kepala manusia.
Berarti kan Allah berikan kekuatan itu, ya. Dan memang panas, memang sakit, memang perih, ya. Tapi jangankan itu, kita untuk api saja meleleh langsung kulit. Nah, kemudian kalau seandainya doa melihat Allah itu tidak boleh, maka akan ditegur oleh Allah. Enggak boleh doa kayak gitu wahai Nabi Musa. Itu doa yang zalim. Misalnya seperti doa Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa ditegur oleh Allah, ini doa enggak boleh ini. Doa apa itu, Abah Rafi? Agar diampuni anaknya. Teh. Nabi Nuh berdoa, "Rabbi innabni min ahli." Wahai Rabb, anakku termasuk dari keluargaku. Wa anta ahkamul haq wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Janjimu benar ya Allah, dan engkau adalah yang paling hakim, yang paling bijak dalam menghukum. Tapi maksudnya Nabi Nuh minta selamatkan anaknya dari neraka. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Anakmu itu bukan keluargamu. Coba Allah tegas, anakmu bukan keluargamu. Darah daging Nabi Nuh. Kenapa dibilang bukan keluarga, Pak? Kenapa dibilang enggak bukan keluarga? Karena enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Bukan keluarga lagi. Karena tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, menentang dakwah sang ayah selama 950 tahun. Anak durhaka ini. Ya. Innahu laisa min ahlik, innaha amalun ghairu salih. Permintaanmu itu, doamu itu wahai Nuh adalah bukan amal soleh, kata Allah. Amalud ghairu soleh, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Jangan engkau minta lagi seperti itu kepadaku, yang kau tidak punya ilmu terhadapnya. Aku ingatkan engkau wahai Nuh, jangan sampai engkau menjadi orang jahil. Tegas Allah kan? Meminta untuk sesuatu yang tidak boleh langsung apa? Diingatkan oleh Allah. Kalau memang doa itu tidak boleh, akan diingatkan oleh Allah. Karena doa Nabi Musa itu boleh, maka tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta melihat Allah. Bahkan di antara doa Nabi Muhammad apa, Pak? Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhil karim. Ya Allah, aku memohon merasakan kebahagiaan yang sangat ketika melihat wajahmu nanti. Ya, adalah puncak kenikmatan yang Allah berikan untuk penghuni surga. Nah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini satu lagi belum ya? Ya? Belum. Ada yang udah lihat Google kayaknya enggak? Ibu-ibu ada yang mau jawab? Bisa notas tinggal gogol gitu. Apa? Ah? Boikot oleh enggak? Itu perih juga. Tidak. Selama 3 tahun subhanallah. Diboikot selama 3 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, sampai enggak ada yang mereka makan, enggak ada baju yang mereka pakai. Sampai terdengar tangisan anak-anak kaum muslimin sampai ke kota Mekah. Mereka itu tinggal di subhanallah. Yang mereka makan pada saat itu apa saja yang mereka bisa makan? Rumput. Mereka sampai buang kotoran seperti kambing buang kotoran. Ketika mereka buang air kecil malam-malam, terasa ini apa ini, suaranya beda gitu. Suara jatuh air itu beda. Ada suara, nah kayak gitu, jadi suara, ada suara kosong ya. Biasa kan kalau tanah dam. Nah ini ada kayak suara-suara kosong kayak gitu. Pas dilihat, ini sudah kena air kencing nih. Ini mereka kaum muslimin. Ketika dilihat kulit mereka makan
itu luar biasa. Mereka dapat kulit itu udah kering, udah apa, mereka ambil, mereka makan. Yang ingat Pak ya, orang Arab mereka nggak bisa ngolah kulit. Kalau kita makan dijadikan dorok-dorok, dijadikan sate kulit, ya macam-macam ya Pak ya. Orang Arab nggak bisa mereka, mereka kulit nggak mereka manfaatkan, nggak mereka olah. Ya, malah ketika kita dulu mau bikin dorok dok ini waktu di Yaman, apa namanya, kulit sapi direndam dulu pakai kapur, ya kemudian dikerok sampai habis, dipotong kecil-kecil, direbus pakai ini, wah tahu nama cara bikin dorok dok jadinya. Ya direbus, dijemur berapa kali ya, akhirnya sampai bersih lah pokoknya, gimana bisa dimakan. Apa kata orang Yaman pada saat itu? Yang mereka orangnya bukan orang-orang kaya, mereka itu orang miskin. Orang Yaman itu orang miskin, bukan orang kaya. Antum muhush katanya. Mereka bilang ke orang Indonesia, kalian itu kayak binatang buas, semua kalian makan katanya. Semua kalian makan, kaki ayam kalian makan, kepala ayam kalian makan, kulit ayam kalian makan, itu dibuang untuk gogob di sana mah. Benar. Gak ada yang makan kepala ayam, kaki ayam, ini jeroan, semua gak ada yang dimakan, hanya hati sama ampela, itu pun dijualnya sangat murah, gak ada yang dimakan sembarangnya. Itu kalau potong ayam itu semua kulitnya dicabut semuanya orang-orang Yaman, orang Arab sana, jadi gak ada kulitnya ya. Terus orang Indonesia mau murah kan makannya, itu yang diambil. Ya, jadi paboro-boro, jangan gogok ke mana. Memang iya, sampai suatu hari mereka bilang ke orang Indonesia, ini jangan diambilin ya, ini sudah ditabur racun nih untuk bunuh anjing. Terkadang anjing populasinya banyak di sana, ya, jadi untuk bunuh mereka diracun kepala-kepala ayam. Jangan diingatkan, jangan kalian ambil gitu. Antum muhus, ceker dimakan. Kalian itu buas, subhanallah. Nah, jadi intinya disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah itu bagaimana orang yang ketika diboikot makan kulit itu adalah sudah makanan yang tidak dimakan gitu loh. Sebenarnya itu benda yang tidak dimakan dimakan. Ya, kulit. Nah, kalau kita kan beda ya Pak ya. Masya Allah, Allah berikan kita keutamaan. Taib, alhamdulillah. Taib, bukan itu jawabannya. Bukan itu jawabannya, ada yang lain? Ya? Enggak, bukan, itu buat duha. Bukan. Ya. Enggak. Bukan juga, bukan juga ketika Rasulullah sujud dilempar isi perut unta, bukan juga. Oh, perang Uhud. Nah, gak mungkin kan setengah-setengah kan? Gak usah lah. Yaitu perang Uhud. Bagaimana Rasulullah, ya apa ya? Dari wajah beliau saja ini, gigi beliau patah, gigi taring Rasulullah patah. Kemudian bibir beliau pecah. Kening beliau pecah, dahi apa pelipis beliau pecah. Jadi muka Rasulullah itu berlumuran darah. Ya. Masuk ring dua ring pedang ke dalam kepukul masuk dua ring pedang ke dalam pipi beliau. Yang mencabutnya adalah Talhah bin Ubaidillah, salah satu penghuni surga. Karena pada saat itu Abu Bakar aja kalau menceritakan perang Uhud itu nangis terus. Karena di saat itu hari Talhah. Perang Uhud itu adalah hari milik Talhah karena beliaulah yang melindungi tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa panah ada di punggung beliau dan beliau berapa pedang dipegang apa namanya ditahan dengan jemari putus ya. Kemudian tetap berusaha untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, bukan Talhah bin Ubaidillah yang cabut, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah mencabut ring
yang ada di pipi Nabi. Dicabut ring, bukan ringnya yang lepas, giginya yang lepas, gigi Tolha yang lepas. Kemudian udah biar aku aja, kata sahabat yang lain. Enggak biar aku satu lepas lagi gigi beliau. Ya, sampai yang terakhir bisa lepas ring tersebut dengan lepas juga gigi Tolha bin Abu Ubaidah bin Jarrah, sampai dengan lepasnya gigi tersebut orang yang paling ganteng yang tak bergigi adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah itu jadi tambah kegantengannya, itu masyhur seperti itu. Ya, baik. Ya, meninggal pada saat itu orang-orang terbaik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab bin Umair meninggal. Ya, Rasulullah aja melihat Mus'ab bin Umair aja nangis terus ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ya kan biasa orang kalau hijrah itu kan ada diuji ya Pak ya, meninggalkan misalnya meninggalkan hidup yang enak dari misalnya atau dari kerja apa misalnya riba, kan ada ujian lama dia nggak dapat kerjaan gitu. Mus'ab bin Umair seperti itu, belum datang orangnya harumnya udah nyampe. Itu Mus'ab bin Umair ya, pemuda yang sangat terkenal di Mekah ya, wangi, paling wangi, impor semua barangnya, impor sendalnya, impor bajunya, impor semua ya, wangi, kulitnya bagus, rambutnya. Ketika masuk Islam satu perak pun enggak dikasih oleh orang tuanya, bersisik kulitnya kayak kulit ular ya, bajunya compang-camping, rambutnya kayak gitu. Beliau yang diutus oleh Nabi untuk dakwah ke Yathrib. Dulu sebelum jadi Madinah adalah Yathrib. Sampai orang-orang Aus dan Khazraj mau menerima dakwah Islam, mau melindungi Nabi lebih daripada mereka melindungi anak istri mereka, karena sebab dakwah Mus'ab bin Umair. Madinah menjadi Madinah karena sebab siapa? Mus'ab bin Umair. Ya. Sampai Rasulullah hijrah ke Madinah karena orang-orang di sana menerima betul Islam karena sebab Mus'ab bin Umair. Ketika meninggal tidak ada baju, tidak ada kain untuk menjadi kain kafan beliau, kecuali hanya sarung. Itu pun ketika ditutup cuma satu helai, ketika ditutup wajahnya, kakinya kelihatan, gak cukup untuk menutup tubuh Mus'ab bin Umair ya. Rasulullah SAW saja ketika masih di Madinah belum perang Uhud, ketika melihat Mus'ab itu nangis Rasulullah. Dulu dikenal dengan serba adanya, tapi kemudian Mus'ab bin Umair menjadi seperti itu, enggak ada makanan yang dimakan, kulitnya enggak terurus, bajunya compang-camping. Biasa aja Mus'ab bin Umair ini. Tapi Rasulullah merasa iba aja, sedih aja, tapi Mus'ab bin Umair biasa aja. Ya memang ini udah resiko gitu, udah resiko masuk Islam ya kayak gini. Resiko hijrah ya. Udah pasti ada resikonya, tapi seorang meninggalkan itu karena Allah. Enggak mungkin Allah sia-siakan. Man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itu sudah pasti. Kalau mungkin di dunia belum juga dia mendapatkan jalan keluar dari kesulitan dunianya, Allah akan ganti nanti di akhirat. Ya, enggak ada yang sia-sia. Seseorang ketika dia meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Meninggal paman yang paling dicintai oleh Nabi. Hamzah itu bukan hanya sekedar paman bagi Nabi. Hamzah adalah paman Nabi, beliau saudara sesusuan Nabi. Umur beliau tidak berjauhan, bedanya cuma 2 tahun lebih tua Hamzah. Ya. Umur Hamzah dengan Nabi Muhammad enggak berjauhan. Saudara sesusuan, teman sepermainan, paman Nabi. Bukan main cintanya Rasulullah kepada Hamzah ini. Bahkan Hamzah dijuluki dengan Asadullah, singa Allah, karena memang keberaniannya membela Rasulullah SAW, dipukul Abu Jahal, dicaci Abu Jahal oleh Hamzah karena karena Abu Jahal mencela siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah dia. Ya, akhirnya Hamzah datang dipukul berdarah-darah Abu Jahal. Kemudian terbunuh. Ya, dan
Sahabat-sahabat Nabi yang terbunuh ketika perang Uhud itu kebanyakan gak utuh, gak ada yang utuh malah, gak ada yang utuh, ya hanya bisa dikenali dengan tanda lahir atau ada mungkin cacat di tubuh, di kulitnya itu, oh ini saudara saya, ini si fulan, hancur semuanya, dimutilasi oleh orang-orang kufar, musyrikin Quraisy pada saat itu, dan Islam melarang yang seperti itu. Ya enggak boleh sedikit pun, la tumatsilu, kata Rasulullah, jangan kalian mencincang, jangan kalian potong, menebang pohon, jangan kalian menghancurkan bangunan, jangan kalian membunuh anak kecil, jangan kalian membunuh wanita, jangan kalian membunuh orang tua, jangan kalian membunuh rahib-rahib dan pendeta. Rahib-rahib dan pendeta, semua yang ada di dalam gereja dan di dalam rumah tidak boleh kalian usik. Coba. Dalam Islam ada orang masuk rumah, diam, enggak usah dikejar sampai masuk rumah. Hanya yang di luar, yang mau perang, yang diperangi hanya yang di luar rumah. Ya. Ketika mau dibunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah, harus ditahan. Harus diselamatkan, harus lindungi. Subhanallah. Seperti itu perang dalam Islam. Ya. Dan diusahakan jangan sampai kena wajah. Wah, ini aneh juga ya. Ya, idza daraba ahadukum falyattaqi alwajh. Apabila salah seorang di antara kalian memukul, maka jauhilah wajah, jangan sampai wajah kena. Memukul apapun enggak boleh, misalnya sampai nasallahu alafiyah ya, sebagian suami jahat dia sampai memukul istrinya ya, menampar, oh itu jahat sekali. Enggak boleh. Jangankan istri, binatang saja, kucing nih ngambil ayam kita, enggak boleh kepalanya di gitu ya, dapatnya mukanya enggak boleh disintrek, enggak boleh ditampar, itu kucing binatang, enggak boleh, binatang sekalipun enggak boleh mukanya dipukul. Orang kafir enggak boleh, kecuali tidak bisa dia dilumpuhkan, kecuali hanya dari sisi wajahnya yang terbuka, boleh. Ali bin Abi Thalib ketika itu berperang dengan seorang kesatria dari Yahudi. Seluruh tubuhnya tertutup baju besi, kecuali hanya matanya. Matanya satu itu pun. Akhirnya ditombak oleh Ali bin Abi Thalib di arah matanya. Ya. Baik, idza daraba ahadukum falyattaqil wajha. Apabila salah seorang di antara kalian memukul, maka jauhilah wajah. Wajah pun enggak boleh juga. Coba, sampai seperti itunya Islam mengatur, ya. Nah, jadi ketika perang Uhud banyak terbunuh. 70 Anshar, 7 Muhajirin. Mereka semua banyak terbunuhnya kenapa? Untuk melindungi tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana enggak sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini dari mana ini? Ini pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, adakah yang lebih membuatmu sedih setelah Uhud? Setelah Uhud. Ya Rasulullah tuh sering terkadang kalau ingat Uhud itu sedih. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, adakah yang membuat engkau sedih lebih daripada Uhud?" "Ada," kata Rasulullah, "ketika aku pergi ke Thaif." Diceritakanlah kisah Thaif. Nah, jadi intinya seseorang ketika dia memegang al-haq, memegang kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya, Islam yang datang dari Allah dan Rasulnya, mesti akan mendapatkan gangguan dari siapapun, dan itu sudah terus berlalu sampai akhir zaman. Ya, nggak mungkin akan mulus-mulus saja, lancar-lancar aja. Ya sudah sunnatullah. Nah, dia akan mendapatkan gosip, celaan, cacian, tudingan, bahkan ada yang sampai dahsyatnya sampai dia diusir, ya, sampai hampir nyawa juga. Ya, ada yang dipenjara, dituduh yang macam-macam. Nah. Dan memang ya sebagian daerah lebih berat ujiannya daripada yang lain ketika dia memegang al-haq tersebut. Memang Rasulullah SAW telah bersabda, "Sayati fi akhir zaman al-qabid li dinihi kal-qabid lil jamar." Akan datang suatu zaman
seseorang memegang agamanya seperti dia memegang bara api. Dia memegang Islam seperti dia memegang bara api. Siapa yang mau pegang bara api? Panas. Ya, dicela, dicaci, dihujat. Nah, dan tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim kecuali dia harus tetap sabar, tegar, kokoh di atas Islam tersebut sampai bertemu Allah. Apa solusinya kata Rasulullah di sini? Ya. Ketika beliau dilaporkan atau dikeluhkan, datang sahabat Khabbab dan beberapa orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini orang-orang udah dahsyat, ini orang kafir di mengganggu kita." Fakulna ala tastansir lana, ala tad'u lana, kata Khabbab ibn Arad. Sudah dipanggang nih Khabbab ibn Arad. "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak kenapa engkau tidak minta pertolongan untuk kami? Atau engkau tolong doakanlah untuk kami. Ya, bagaimana kami sudah dibuat seperti ini?" Ya. Dibuat seperti ini itu di mana tadi? Dipanggang, ya. Dibuat bara api, dipanggang Khabbab bin Arad sampai yang memadamkan bara tersebut adalah lemak-lemak tubuh Khabbab bin Arad. Nah, apa jawab Rasulullah? Coba, apa jawab Rasulullah? "Qad kana man qablakum yakhudhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha, thumma yu'ta bil minshar fayudha'u 'ala ra'sihi fayuj'alu nisfain." Orang sebelum kalian diambil, dibikin lubang, kemudian dia ditanam di lubang tersebut, ditanam setengah badan, kemudian didatangkan gergaji, diletakkan di atas kepalanya, kemudian digergaji kepalanya sampai terbelah dua, fayuj'al nisfain, sampai terbelah dua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa yumshat bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi." Kemudian ada juga yang disisir dengan sisir besi tajam. Sisir besi tajam dimasukkan, disobek antara kulit kepala dengan tengkoraknya. Ya, lepas. "Duna lahmihi wa 'azmihi, ma yasudduhu dhalika 'an dinihi." Sama sekali mereka tidak goyah dari agama mereka. Mereka tetap istiqomah di atas Islam. Nah, kita sekarang kalau kita mikir aja, gimana kalau kita sekarang waktu itu gitu? Kalau seandainya kita ada di saat itu, apakah kita akan memilih pilihan ini, atau memang ya udahlah, udah nggak jadi lah, ya udahlah harus kafir-kafir lah. Jangankan itu sebagian orang ya, di sedikit aja pekerjaannya diancam apa? "Oh enggak apa-apalah, Merry Christmas, Merry Christmas lah." "Mau aja dia Merry Christmas, Merry Christmas. Takut kalau enggak kamu saya turunkan." Ya udah. Dia ngucapin hari raya untuk orang kafir. Dia jual agamanya. Bukan dia miskin, bukan dia mati. Ya, bukan dia mati. Tetapi hanya sedikit dikurangi mungkin jabatannya atau dia dikeluarkan. Bukan dia enggak ada harta di rumahnya. Banyak harta di rumahnya, banyak tabungan dia. Ya. Coba kejujuran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. "Ahasiban nas ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladheena min qablihim faly'lamanna Allahu alladheena shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengucapkan kami telah beriman tanpa mereka diuji? Kami telah uji orang-orang sebelum mereka yang mengucapkan kami beriman. Kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Dengan itu jelas nyata siapa yang jujur, siapa yang berdusta ketika mengucapkan kami beriman itu. Dengan ujian. Ya, dengan ujian baru tersaring lagi mana nih yang mukmin, yang muslim benar-benar Islam itu, yang benar-benar mukmin lolos ujian. "Ma yasudduhu dhalika 'an dini," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu semua tidak membuat mereka gentar dari agamanya. Mereka melihat teman mereka digergaji kayak gitu, mereka menunggu giliran aja. Ya, belum lagi apa? Ashabul Ukhdud, ya Pak ya. Ashabul Ukhdud. Bapak baca surat Al-Buruj itu. Surat Al-Buruj, bagaimana dibuat lubang
besar